Halo guys, welcome back again to my channel. Kembali lagi bersama saya Rahfli Edhit di sini. Dan apa kabar buat seluruh sobat angler? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja. Oke, udah 2 minggu nggak upload video terbaru ya. Terakhir itu saya nge-review salah satu joran Daiwa Saltist GX ya, seri yang terbaru. Ada yang seri yang spinning, terus juga ada seri yang overheadnya. Nah, buat di video kali ini saya bakal mau nge-review salah satu joran terbaru lagi. Ini keluarnya bareng dengan si Daiwa Saltist yang sebelumnya, cuman baru sempat nge-review sekarang nih. Nah, jorannya ada 2 seri juga, sama kayak si Daiwa Saltist yang sebelumnya, ada seri spinning dan ada seri overheadnya. Oke, untuk dari yang joran mau kita review adalah Daiwa Saltist Elite buat sobat angler semuanya. Nah, jadi kalau buat dari Daiwa Saltist Elite ini memang belum banyak yang review, cuman hanya sekilas-sekilas highlight aja, tapi belum ada yang sampai detail banget ya. Kalau yang saya tahu, mungkin kalau emang udah ada sobat angler yang tahu nge-review si Daiwa Saltist Elite ini, boleh bagi linknya di kolom komentar, kita saling sharing aja. Oke, buat dari si Daiwa Saltist Elite kali ini kita bakal mau bahas atau nge-review yang seri spinningnya dulu aja. Ini ada seri yang LJ, yang seri 63 ms, terus juga ada seri Saltist Elite yang seri LJ 63 mhs. Nah, kebetulan joran ini mempunyai 2 tipe model. Ini ada yang ms, ada yang mhs nya, sama kayak Daiwa Saltist yang sebelumnya. Nah, kalau untuk dari si Daiwa Saltist Elite ini memang keluaran terbaru, terus juga jorannya udah ringan dan harganya masih di angka 2 jutaan. Nanti kalau emang buat detailnya saya bakal cantumin di marketplace di kolom deskripsi buat sobat angler semua ya. Oke, kita buka dulu seri yang 63 ms. Untuk dari look sarungnya ini sama seperti seri-seri Daiwa Saltist GX, Saltist SF, terus Blue Baker juga sarungnya sama ya, bahannya seperti ini. Jadi bang agak tipis gitu ya. Oke, kita buka dulu guys. Ini seri yang MS nya buat sobat angler. Ini kita buka dulu ikutan di sebelah sininya. Keluarin butt section sebelah sini. Oke, ini ada di bagian top section. Jadi joran si Daiwa Saltist Elite ini juga spesifikasinya memakai spesifikasi 2 piece jorannya. Jadi ada 2 bagian atau 2 sambung joran si Daiwa Saltist Elite. Oke, kita taruh dulu. Nah, kalau kita bahas dulu dari bagian butt sectionnya seperti ini buat sobat angler. Nah, untuk dari bagian butt sectionnya kira-kira detailing warnanya seperti ini si Daiwa Saltist Elite yang LJ untuk live jigging buat sobat angler. Jadi untuk dari bagian buttnya memang dia lebih panjang ya, kira-kira seperti ini kalau kita ukur. Jadi emang untuk dari bagian batnya kita bisa jepit di sebelah sini. Nah, ini untuk dari bagian detailing warnanya ini si Daiwa Saltist Elite silver matte ya, jadi nggak terlalu agak metalik, jadi agak ngedop sedikit di bagian warna silvernya. Dan untuk dari bagian bagian reel sheetnya ini warna silver juga, terus juga udah Fuji nih. Dari bagian reel sheet udah quality of Fuji-nya udah ada di sini. Dan untuk dari bagian roll untuk reel sheet-nya ini ditambahkan lagi motif warna silver seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat dari bagian cincinnya udah, dari bagian reel sheet-nya udah kelihatan tulisan Fuji-nya ya. Oke, untuk dari bagian Eva-nya di bagian sebelah sini ini warnanya hitam seperti ini buat sobat angler. Nah, untuk dari desainnya kira-kira seperti itu. Ini untuk dari bagian bat-nya panjangnya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk dari bagian top section-nya kita bisa lihat di sebelah sini. Nah, ini untuk dari bagian top section memang warnanya agak gak jauh beda ya, jadi nggak terlalu banyak model, nggak terlalu banyak warna di joran terbaru ini. Jadi untuk dari warnanya ya dia emang kayak udah silver aja gitu, sampai ujung ke ujung sebelah sini juga. Nah, ini sampai ujung ke ujung sama juga untuk dari bagian warnanya. Nah, Untuk dari seri yang Saltist Elite LJ63MS ini, dia sectionnya 2 piece, terus juga maksimal jignya berada di angka 160 gram, dan maksimal PE-nya ini untuk berlaku di PE2 buat sobat angler. Nah, untuk dari panjangnya kurang lebih 180 dan dia udah memakai cincin atau ringguide yang Alconet seperti ini. Nah, ini Alconet bisa kelihatan. Nah, kira-kira. Oke, nah ini dia untuk dari bagian cincinnya udah memakai Alconet. Untuk dari beratnya sendiri di sini tertulis 120 gram untuk dari berat joran si Saltist Elite yang di 63 ms buat sobat angler ya. Nah, ini panjangnya, ini panjangnya 191 ya, 2 meter kurang 10 cm. Nah, jadi ini untuk cocok bermain slow jig, bisa memakai jig-jig yang maksimal 160, kayak buat logika lagi bisa ke bawahnya lagi. Nah, ini kurang lebih seperti ini kalau udah dipasang. Tapi ini untuk dari actionnya memang lebih agak lentur ya, terus juga lebih ringan juga. Cuman kalau dibanding dengan SAL3 GX yang terbaru itu lebih enteng emang SAL3. Oke, ini untuk dari yang PE2 nya buat sobat angler. Jadi actionnya lebih medium dan juga lebih lentur. Nah, kira-kira seperti ini seri yang 63 ms. Oke, sekarang kita buka seri yang 63 mhs. Nah, ini lebih kaku lagi udah pastinya. Untuk dari harganya ini Saltist Elite harganya sama ya buat sobat angler semuanya. Oke, kita buka dulu sebelah sini. Nah, mungkin buat sobat angler ada yang pernah request video Saltist Elite atau udah pernah ada yang cobain, boleh banget sharing di kolom komentar. Saya tungguin di bawah kalau emang ada kira-kira gimana buat actionnya, dari kelendurannya kah, atau dari pas sensasi strike-nya pasti kan beda ya. Oke, untuk dari Saltist Elite yang 63 mhs ini gak usah saya bahas lagi, desainnya terlalu panjang nanti videonya. Kita langsung bahas spesifikasi aja. Nah, kalau untuk si Daiwa Saltist Elite yang LJ63MHS ini untuk dari kapasitas jignya maksimal di 200 gram. Jadi dia lebih berat lagi dan juga menampung jig yang lebih gede lagi buat sobat angler. Untuk dari lainnya ini PE3 di maksimal, terus juga berat dari joran yang ini 125 gram. Jadi kalau untuk spesifikasi berat jorannya cuma beda 5 gram sama seri yang 62 ms tadi. Oke, ini juga udah masih pakai cincin Alconet ring seperti ini sama. Nah, ini untuk dari spesifikasi detail nanti kalau emang ada yang kurang atau mau hubungin lebih lanjut nanti boleh sharing di kolom komentar atau hubungin WA-nya ada di bawah buat sobat angler. Nah, kalau untuk dari kesimpulannya joran ini memang ringan ya. Si Saltist Elite terbaru ini dia juga udah memakai HVF. Terus juga dari teknologi yang ditambahin mungkin itu aja. Dari HVF tertera di bagian label sebelah sini. Untuk dari actionnya atau kekuatannya nanti kalau emang udah ada yang videonya boleh sharing di kolom komentar. Dan saya bakal nge-review seri yang overhead mungkin ya, setelah video ini dipublish nanti saya bakal buka yang seri overheadnya. Oke, buat sobat angler, terima kasih yang udah menyaksikan video ini. Silahkan di like kalau suka videonya dan di dislike kalau nggak suka. Kita bakal ketemu lagi di video review berikutnya. Thank you.